Pemirsa, antisipasi inflasi harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari gelar Pasar Pangan Murah. Ya, kegiatan Pasar Pangan Murah akan berlangsung selama 4 hari, bertepat di pelataran Mall Pelayanan Publik Kota Kendari. Dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menggelar Pasar Pangan Murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengungkapkan, kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari dan akan mencapai puncaknya pada tanggal 14 Desember yang bertempat di pelataran Mall Pelayanan Publik Kota Kendari. Abdul Rauf menambahkan pihaknya menghadirkan sejumlah distributor yang menawarkan berbagai jenis bahan pangan dengan harga lebih murah dari pasar. Pertama kita kan perlu tahu bahwa pangan ini kan punya program pangan murah ya, sejak awal tahun kita sudah laksanakan ini. Tujuannya tidak ada lain berkaitan dengan inflasi dan kestabilan harga, serta kita ingin membantu masyarakat kita dalam memperoleh kebutuhan pangan. Nah, di akhir tahun ini, kita memang di pemerintah kota kan punya banyak kegiatan, apalagi juga di akhir tahun ini kita menghadapi kegiatan Natal dan Tahun Baru. Berkaitan dengan itu, ya sebulan yang lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Bapak PJ Wali Kota untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru. Abdul Rauf berharap dengan adanya program rutin pasar pangan murah yang diadakan oleh Disketapang Kota Kendari dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan murah, serta program ini dapat menjadi solusi menekan laju inflasi harga bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Waude Nurfadila, Imran, TVRI Sultra melaporkan.